Apapun, kembali kepada persoalan ayat yang ketiga kerana kesuntukan masa. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Hak tak ruginya siapa? Dua benda dulu Allah sebut. Kecuali mereka yang beriman, dalam erti kata beriman kepada Allah dan perkara-perkara yang menjadi teras dan rukun kepada keimanan bagi seorang Islam. Rukun yang enam itulah. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, dan melakukan amal salih. Baik, bila kita lihat di sini, teras pertama, tak mau jadi rugi, macam mana pun kena jadi manusia yang beriman. Ini adalah konteks tauhid, konteks akidah, konteks kepercayaan, faith bagi seseorang manusia. Jadi pertoalan yang timbul ialah bagaimana pula ustaz, sekiranya seseorang itu mungkin kafir, seseorang itu mungkin tak beriman, tetapi dia melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup dia, adakah tidak terbalas oleh Allah, tidak dikurniakan oleh Allah kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak beriman ini? Allah itu jelas maha adil. Allah itu maha sempurna. Bukan sempurna pada zat dia, sempurna pada sifat dia, sempurna pada nama dia, sempurna pada perbuatan dia, tetapi sempurna juga sebagai sifat hakim, sempurna dalam menguruskan perbicaraan dan keadilan kepada manusia. Allah sebenarnya telah membalas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia ketika dia berada di atas dunia lagi. Manusia-manusia yang tidak beriman, dia lakukan kebaikan. Dan kebaikan ini dibalas oleh Allah di atas dunia, tetapi tidak dibalas di akhirat kelak. Apakah bentuk-bentuk kebaikan yang dibalas oleh Allah atas kebaikan yang dia buat? Mungkin Allah memberi kepadanya atas kebaikan yang dia buat sebuah keluarga yang bahagia. Ya, dia tidak beriman, tapi dia punya keluarga yang bahagia, keluarga yang happy, keluarga yang ceria. Ya, dia tidak beriman, barangkali Allah membalas kebaikan dia dengan memberikan kesihatan yang baik kepada ahli keluarga dia. Jarang sakit, jarang demam, jarang sakit kepala, tapi diberikan anak-anak yang sihat dan diberi kekurniaan yang sihat. Kadang-kadang Allah bagi kehidupan yang baik, kerja yang baik, gaji yang besar, perniagaan yang maju, ahli-ahli keluarga dan kawan-kawan yang baik. Itulah kebaikan-kebaikan yang Allah balas atas kebaikan dia sebagai manusia yang tidak beriman. Tetapi Allah membalas kebaikan bagi manusia-manusia yang beriman di atas dunia dan juga di akhirat mereka. Dengan sifat Ar-Rahman tadi, Allah hanya balas kebaikan bagi orang-orang yang tidak beriman semasa atas dunia. Tapi sifat Ar-Rahim Allah, sebab itulah ada doa yang menyebut Rahman ad-dunya wa Rahim al-akhirah. Orang beriman, Allah akan bagi kebaikan atas dunia dan Allah akan bagi kebaikan di akhirat kelak. Bagaimana kita nak mengadaptasikan kebaikan itu agar sampai di akhirat kelak? Sebagai contoh. Baik. Apa ada ni? Tisu sebagai contoh. Tisu ni dunia ke akhirat? Tisu ni dunia. Tapi kadang-kadang kita berdoa tengah malam, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku, habis ni. Basah. Ambil tisu tak? Sapu. Boleh atau tidak, tisu yang pernah kita sapu air mata kita dengan air mata taubat, air mata penyesalan, saat kita nazak, kita bagi tahu dekat suami kita, abang, kalau saya meninggallah, katakan mendahului abang, harap-harap abang kafankan sekali tisu yang pernah saya lap air mata taubat dan penyesalan sekali dengan kain kafan saya. Saya nak bawa bukti di depan Allah bahawa saya pernah menangis dan lap dengan tisu ni. Perlu ke tak perlu? Perlu ke tak perlu? Tak perlu. Bukan kata bawa sampai akhirat. Orang nak tanam sekali dengan kita dalam kubur pun orang tak buat.
Jadi nak bagi benda hak kata dunia tisu ni sampai jadi akhirat, masa kita ambil tu bismillahirrahmanirrahim. Guna benda ni. Tak bawa pi kubur pun tak apa, tak bawa jumpa akhirat dengan Allah pun tak apa. Bila kita sebut bismillahirrahmanirrahim, dia jadi ibadah. Dia jadi bernilai di sisi Allah. Apa pun kita makan, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak ceramah, bismillahirrahmanirrahim. Nak jawab telefon, bismillahirrahmanirrahim. Nak buka kereta, bismillahirrahmanirrahim. Nak naik, nak turun kenderaan, bismillahirrahmanirrahim. Nak iri hikam, bismillahirrahmanirrahim. Nak potong sayur, bismillahirrahmanirrahim. Perlukah bila kata potong sayur, ya Allah, aku tanam sekali dengan pisau, bawa pisau ni. Sebab waktu masak dekat suami dulu, pisau ni lah duk baca bismillah apa sebagai bukti. Tak perlu tuan-tuan. Ingat. Sebab ada kadang-kadang, ni kes, saya lupa surah apa, ada satu ayat yang menyebut, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansurah. Ini khusus untuk orang Islam, untuk Muslim. Kami dahulukan kebaikan-kebaikan yang mana yang telah mereka lakukan di atas dunia ni. Kami lakukan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di atas dunia ni. Faja'alnahu haba'an mansura. Tetapi di akhirat kelak kami jadikan dia seperti debu yang berterbangan. Orang yang tak beriman. Debu ni. Ni metafora yang cukup indah Allah bagi ni. Debu yang berterbangan. Kalau debu tu tak terbang, debu tu menempel, lekat pada satu benda. Kalau kita timbang, ada lagi ukuran dia. Debu ni kalau dia banyak, kita timbang. Oh, debu ni nampaklah kecil-kecil. Tapi bila aku timbang, setengah kilo juga. Bila aku timbang, 50 kilo juga. Bila timbang, 100 kilo. Tapi debu hak terbangan ni, boleh buat apa? Tak ada nilai. Benda tu ada. Tapi tak ada nilai, tuan-tuan. Bila anda tidak beriman, kita duk rasa, oh banyaknya benda baik, banyaknya kebaikan, banyaknya dakwah, banyaknya tu, banyaknya ni, banyaknya ni. Tak ada hakikat keimanan. Faja'alnahu haba'an mansura. Ingat. Nombor satu, keimanan. Yang kedua, wa'amilus salihat. Amalan salih. Sebab kemenjadian humanity, kemanusiaan ni bukan atas faith. Bukan atas keimanan, kepercayaan semata-mata. Tetapi keimanan tu perlukan pembuktian. Apa bukti seseorang itu beriman? Bukti seseorang itu beriman ialah dia mematuhi teras-teras keimanan tadi. Antaranya beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada apa? Dan yang paling penting ialah apa yang menjadi firman Allah. Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kitab dan hadis Rasulullah. Baik. Dalam tu kita panggil manual. Manual. Inilah yang disebut sebagai syariat. Dalam syariat ni ada benda-benda yang dibolehkan Allah, ada benda-benda yang tidak dibolehkan Allah. Dengan kata lain, cakap mudah, halal haram. Yang menjadi penentu kepada ujian bagi manusia sama ada mereka kekal diri mereka ni atas perintah tersebut atau mereka menyalahi perintah itu. Orang yang kekal dalam kebaikan, apa yang Allah suruh dia buat, apa yang Allah larang dia tinggal. Orang yang menyalahi kebaikan, hak Allah suruh, hak tu yang dia tinggal, hak Allah larang, hak tu yang dia buat. Jadi berkaitan dengan amal soleh, dia ada ritual, dia ada ibadah, dia ada praktikal. Bila kita percaya kepada Allah, dia ada dari sudut ritual dan praktikal bagaimana kita nak berhubungan dengan Allah. Sebab salah satu hak nombor satu, hak Allah atas hamba ialah apa dia? Hak Allah atas hamba yang paling besar ialah hak Allah untuk diibadahi, untuk ditaati, untuk disembah. Jadi bila Allah nak manusia ni kenal dia, sembah dia, mentaati dia, dia perlu ada hubungan. Silah, kita panggil silah. Hubungan. Sebab tu konteks silah ni, kalau kita dengan Allah dipanggil solat. Dipanggil solat. Masih kekal lagi tiga huruf tadi kan. Sat, ada tak dalam kalimah solat? Lam, ta. Asal silah hubungan tu dalam solat ada lagi. Kita dengan Allah. Kalau kita dengan Nabi, untuk terus kekalkan hubungan dengan Nabi, dipanggil selawat.
Sad ada, lam ada, ta ada. Silah tu ada. Dengan manusia, silaturrahim. Lagilah ada silah. Jadi inilah hablum minallah wa hablum minan nas. Dan bila manusia sempurna dalam melakukan amalan-amalan soleh, di sini dia bukan sahaja terkait dengan syariat semata-mata, tetapi dia terkait dengan apa yang dinamakan adab, akhlak, tasawuf, etika, atau bahasa Inggeris sebut etik. Jadi seorang yang beriman memenuhi perintah Allah dengan memahami segala halal dan haram, pasti akan lahir daripada dua benda ni, akhlak yang mahmudah, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Jadi kalau hari ni kita kata kita beriman dengan Allah, kita kata aku pun dah sembahyang, aku pun dah berdoa, aku pun dah zakat, aku pun dah haji, aku pun dah puasa, aku pun dah amar makruf nahi mungkar, aku pun buat Allah suruh tinggal Allah larang, tiba-tiba akhlak sebaliknya. Cuba cek balik. Mesti ada kekurangan dan kelompangan sama ada pada konteks iman ataupun konteks amilus salihat kita. Dia tidak akan mungkin sama sekali orang yang benar-benar beriman dan benar-benar mengerjakan amalan soleh, dia jadi mazmumah lagi. Amat-amat tidak logik dan amat-amat tidak munasabah. Maksudnya kalau ada kekurangan dan kelompangan pada akhlak, pada adab kita, mesti ada lagi kekurangan sama ada konteks iman ataupun konteks amilus salihah. Walaupun dua benda ini menjadi ketegasan bagi Allah adalah untuk diri kita sendiri. Ini adalah keperluan kita, dua benda yang awal ni. Beriman, beramal soleh, keperluan individu. Saya pun kena buat, tuan-tuan pun kena buat. Siapa di antara kita pun yang pasti kena beriman, amal soleh. Beriman, amal soleh sehingga melahirkan akhlak yang terpuji.